Hal ini bukunya Kelly Save the Day, Leave the Flag Book. Beli di BBW, harganya murah banget nih, cuma 30.000. Mirip-mirip dengan buku sejenisnya tapi beda penerbit. Harganya jauh di atasnya ini. Kita lihat isinya. Pertama ini tentang suara-suara binatang nih, seperti ini mu, tuh suaranya sapi, terus ada ba, suara domba, sedang miau, suara miau, ribet, suara kodok, ada suara bebek, suara babi oing, ada suara kuda, ada suara ayam. Lalu halaman keduanya ini tentang bentuk shapes. Di sini ada bentuk bulan, ada bentuknya kotak, persegi panjang. Lalu di sini ada juga segitiga, ada hati. Dua, tiga. Ini menemukan 10 batang emas. Seperti di sini, satu, dua, tiga, banyak nih, empat. Di sini juga banyak flapnya, jadi tiap flap ada bisa ketemu batang emas. Yang ini tentang warna, seperti ini warna jagung kuning, terus ini warna sapi coklat, terus di sini juga ada pelangi, ini ada jengkol warna hijau, di sini ada anggur warna ungu, ada apel merah, di sini ada paper warna orange. Nah di sini juga masih banyak flapnya ya. Oh, yang terakhir ini tentang kegiatan, nama-nama kegiatan, misalkan ini stacking, menyusun botol, dia lagi menyusun botol. Yang sininya throwing, dia melempar bola. Terus ini burung, dia lagi looking, lagi lihat. Terus ini lagi terbang, flying. Lagi dancing. Ini lagi fishing. Ini lagi riding. Tuh, jadi begitu dibuka kegiatannya ada beda. Namanya juga udah beda kegiatannya. Di sini sih banyak banget ya. Ada sliding, ada tossing, ini ada clapping. Oke, sekian buku dari Kelly Saves the Day. Jadi bukunya ini bagus banget di kana. Nih seperti ini nih. Jadi tiap halaman itu mengajarkan tema yang berbeda-beda. Jadi tadi ada 5 tema, yaitu suara binatang, berhitung yang mencari emas, terus kata kerja, terus ada bentuk dan ada warna. Dan bukunya ini harganya sangat amat terjangkau, jadi sangat oke untuk dimiliki. Thank you for watching.